Halo, kita praktekkan cara pasang damper skok di skokmatik. Kita buka dulu. Caranya tinggal dipasang, dimasuk ke sini, di renggangan yang paling renggang. Kayak gini, ini kan paling renggang. Nanti terus tinggal putar ke atas sampai yang paling rapat. Jadi si jammer ini gunanya untuk menahan rebound apabila shocknya terlalu empuk. Jadi reboundnya bisa ketahan. Juga bisa untuk variasi. Ini contoh di skok matic ukuran 34 ya. Jadi ini nanti tinggal kayak gini, tak praktekin lagi. Ini lepasnya juga diputer dulu ke bawah, atau langsung diputer gini ke bawah. Nanti lepas ini. Terus ini masangnya di renggangan yang paling renggang. Nah, ini. Ini terus tinggal diputer lagi ke atas sampai di renggangan yang renggangan perskok yang paling rapat. Jadi biar dia kenceng, enggak goyang-goyang. Kayak gini. Seperti ini contoh pemasangannya. Nanti tak kasih tunjuk videonya yang udah kepasang di motor. Jadi ini contoh pemasangannya di skok soa mitasi. Ini pakai jammer harga 45.000, variasi bisa untuk peredam ribbon. Jadi kalau misal dipakai boncengan nggak terlalu amblek dia motornya. Udah, sekian, terima kasih.